بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berdoa rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini mengenai waktu kajian saya, ingin kita memperkenalkan dan benda ini satu benda yang masyru', yang digelarkan oleh Allah Rasulullah SAW berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Allah SWT berfirman, mengatakan bahawa katakanlah wahai Muhammad, dengan kelebihan Allah itu dan rahmatnya, maka dengan keduanya bergembiralah kamu. Itu lebih baik daripada apa yang kamu sibuk-sibuk kumpulkan daripada harta dunia. Yang mana disebut suruh bergembira faliyafrahu, maka disuruh bergembira dengan kelebihan yang Allah kurniakan, yaitu ditafsirkan dalam mufassirin, kelebihan itu maknanya ilmu. Seseorang bila mempunyai ilmu, mendapat ilmu, maka disuruh bergembira kerana mendapat nikmat ilmu, kerana nikmat itu cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang mendapat anak dia belajar di luar negara, dapat masuk madrasah dan sebagainya, maka digalakkan bergembira. Dan di antara cara kita menunjukkan kegembiraan kita, kita menjadi membuat majlis-majlis yang menunjukkan kegembiraan kita. Dan kemudian disuruh kita bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila rahmat Allah dapat kepada kita, maka disuruh kita bergembira. Maka rahmat yang paling besar tidak syak lagi dalam surah Al-Anbiya menyebut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka tidak utusan kau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Maka Nabi SAW merupakan rahmat yang paling besar, maka digalakkan kita bergembira. Dan menyambut bila kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, telah ditunjukkan oleh para-para sahabat pada makna kegembiraan mereka menyambut kegembiraan Nabi, lahirnya Nabi SAW. Cuma cara-cara mereka berbeza, dan sampai ke zaman kita ini yang mana diiktiraf oleh para-para ulama, iaitu dengan mengadakan majlis membaca selawat pada Nabi dan majlis membaca maulid, iaitu kisah dan sejarah berdasarkan hadis ayat Allah SWT: wa kullu naqussu 'alayka min anba'i rusuli ma yuthabbitu bihi fu'ada. Dan setiap kali kami mengisahkan kepada kamu wahai Muhammad tentang cerita-cerita utusan-utusan aku terdahulu, tujuannya untuk memantap dan menguatkan hati kamu semua. Memantap dan menguatkan hati kamu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca ini adalah di antara sirah Nabi SAW dikandingkan dengan selawat dan qasidah yang memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi pernah menghala kita, mengatakan bahawa janganlah kamu memuji aku sebagaimana pujian bagi Israel kepada Nabi-Nya. Maka Nabi SAW menghala kita memujinya seperti bagi Israel memuji. Kalau Nabi tidak mau memuji dia, maka dia akan cakap janganlah memuji aku dan titik begitu saja. Tapi Nabi mengatakan jangan puji aku sebagaimana bagi Israel puji Nabi-Nya. Maka di situ kita kena tengok bagaimana bagi Israel puji Nabi dia yang Nabi lalang itu, iaitu memuji sampai melampau sehingga menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu, bahawa Nabi itu adalah anak Allah. Sebagaimana mereka memuji Isa ibn Allah, Uzair ibn Allah. Maka selain daripada itu, Imam Busiri mengatakan selain tidak ada kita memuji seperti mana bagi Israel, maka pujilah sebagaimana kamu nak puji Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah sendiri memuji cukup banyak di dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita berkati Allah, dan maulid ini akan dibaca dan kemudian diselesaikan dengan qasidah. Dan selepas kita berdiri memuliakan apa yang kita berbagi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu kita akan ada tazkirah dan kemudian dikhatamkan dengan doa insyaAllah. Mudah-mudahan kita berkati Allah. Di Malaysia juga ada benda-benda ini seperti marhaban, maulid taibai dan sebagainya, cuma semakin hilang dan semakin hilang. Dan ini yang dipanggil maulid Diyat ulama yang ditulis di oleh guru saya Al-Habib Omar Muhammad Abu Salim bin Habib. Maka mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ini insyaAllah. Cuma cara ini kita ada bagi buku dan tengok terjemahan. Ini yang kita nak ubah sikit, sebab zaman kita dulu duk baca tapi tak faham apa. Maka tuan-tuan kita bagi buku dan tuan-tuan tengok maklumat yang telah kami buatkan untuk tuan-tuan kerana berkati Allah SWT. Cuma buku tu pulangkan balik ke tadi, bukan untuk berjadi. Nanti esok ada insyaAllah. Buat masa ni tak dapat nak diberikan. Okay, insyaAllah. Al-Fatihah.
sallallahu alaihi wasallam wa ba'ana wa tinna wa bil husna fi dhillin fi ma'afiyah wa ila hadratin nabiy Fatiha.